kali ini saya akan coba menjelaskan cara memindahkan file atau foto dari MacBook. Pertama-tama, pastikan flash disk yang akan digunakan dalam keadaan kosong. Jadi, pindahkan atau backup data dari flash disk kamu atau hard disk kamu ya. Karena ini kan prosesnya pasti akan mengosongkan flash disk tersebut. Nah, kemudian colokkan atau sambungkan hard disk eksternal atau flash disk ke MacBook. Oke, ya. Kita colokkan ya. Oke. Kemudian buka utility disk. Utility disk ini ada di launchpad. Nah, kemudian di sini di search utility. Nah, utility. Kemudian pastikan hard disk eksternal atau flash disk sudah terbaca di sini, contoh nama flash disknya. Kita coba. Baca nggak ya? Nah, ini flash disk yang tadi dicolokin ya. Kemudian pilih atau klik nama hard disk eksternal atau flash disk Anda, pilih hapus. Jangan lupa pastikan isi file di flash disk Anda telah terbackup atau tidak, atau dalam keadaan kosong. Iya, hapus. Nah, terus pilih format expat. Ini pilih format expat. Coba expat. Nah. Kemudian yes, tunggu prosesnya. Nah, udah. Oke. Berarti dalam keadaan kosong ya, tadi masih banyak datanya, saya hapus. Terus setelah proses mengganti format flash disk telah selesai, Anda dapat keluar dari sistem tersebut. Terus kita pilih fotonya tadi atau pilih file yang akan dipindahkan. Ini udah beres ya, yang ini, yang terus kita coba pindahin file yang ada di MacBook ke flash disk. Ini flash disk saya. Kita pindahkan, misalnya saya mau pindahin ini dari tadi. Final. Oh, maaf. Final. Nah, saya memindahin ini, klik kanan, copy, terus masuk ke flash disk saya, klik kanan, paste. Oke, beres ya. Jadi untuk pengguna baru MacBook, kenapa nggak bisa ngopiin dari MacBook ke flash disk? Karena formatnya itu harus diganti dulu ya. Nah, sekian tips dari saya. Terima kasih.